Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala sayyidil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallim. Qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'd. Pemirsa NU Damai Channel TV dan Republik Kopi Channel TV yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kembali berjumpa lagi dengan saya Dr. Haji Muhammad Akib Muslim dalam kajian Islami. Kali ini kita akan berbicara tentang hadis yang dibawakan diriwayatkan oleh Abu Umamah Al-Bahili yang sejarah kehidupannya beliau adalah sahabat Nabi yang aktif dalam menyiarkan agama Islam, dan juga dia juga aktif dalam perang, baik perang Uhud maupun ketika menemani Ali bin Abi Thalib dalam perang Siffin. Dia wafat pada tahun 81 Hijriah di Sam. Bahkan sejarah hadis menunjukkan bahwa dia adalah sahabat yang terakhir yang meninggal dalam usia 106 tahun yang berada di Syam. Beliau meriwayatkan dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang Rasulullah mengatakan anazaimun bi baitin fi rabadil jannati liman taraka al-mira wa in kana muhiqqan wa bi baiti wa bi baitin fi wastil jannati liman taraka al-kadhiba wa in kana muhizan wa bi baitin fi a'la jannati liman hasuna khuluquhu. Ada tiga hal penting ketika kita melihat dari hadis yang dibawakan, diriwayatkan oleh Abu Umamah Al-Bahili, bahwa seseorang akan mendapatkan adzaminun, tangguhan, jaminan dari Rasulullah SAW apabila melakukan tiga hal. Yang pertama adalah ketika seseorang itu meninggalkan perdebatan meskipun itu benar. Di sini perdebatan diartikan dengan mujadalah dan mukhosomah. Mujadalah artinya perdebatan, mukhosomah artinya juga perdebatan yang sifatnya adalah debat kusir. Maka di sini Rasulullah mengatakan apabila seseorang meninggalkan debat kusir yang tidak mempunyai manfaat apa-apa, masalah apa-apa, maka baginya besok akan mendapatkan tempat jaminan di surga yang paling bawah yang telah dijamin oleh Rasulullah. Ini memberikan makna juga bahwa apabila seseorang yang melakukan perdebatan yang tidak mempunyai masalah dan hanya mencari keuntungan diri sendiri menang dalam berdebat, atau ingin menunjukkan bahwa dirinya adalah seorang yang ahli dan pakar, tidak ada orang yang lain yang bisa memberikan makna dalam kehidupan, maka baginya dia termasuk kepada mujadalah yang tanpa masalah. Maka di sini kata kuncinya, debat boleh tapi di masalah untuk mencari solusi dari problema umat, bukan untuk mendapatkan pamor bahwa dia adalah seorang intelektual yang tidak terkalahkan, bahkan menjadi congkak luar biasa. Maka apabila seorang ilmuwan yang berdebat hanya ingin menang sendiri, maka yang terjadi adalah bahwa antara dia dengan yang didebat, yang berdebat, terjadi permusuhan, terjadi kebencian, juga terjadi amarah yang luar biasa, sehingga tidak menimbulkan
harmonis dalam hubungan antar sesama. Maka di sini Rasulullah mengatakan, barang mantaro liman taro kalmiro wa ingkanam hikon. Barang siapa yang meninggalkan berdebat tanpa makna, tanpa kemaslahatan, dan hanya ingin mendapatkan menang sendiri, tanpa memperhatikan perasaan orang lain, tanpa memperhatikan bagaimana solusi yang bisa dibangun dari perdebatan itu, maka baginya tidak mendapatkan jaminan Rasulullah yang berada di surga yang paling bawah. Yang penting yang kedua adalah bahwasanya tingkat yang tengah, yang tadi ada yang paling bawah, tapi tingkat yang tengah dari surga diperuntukkan bagi mereka liman tarok al-kadziba, bagi orang yang meninggalkan bohong meskipun dia dalam posisi bercanda. Berbohong itu memberikan informasi kepada orang lain dengan tidak sesuai dengan kenyataan yang ada. Atau kita bilang dalam bahasa sosial media, kita melakukan hoax. Maka di situ sebenarnya seseorang itu tidak dapat mendapatkan jaminan oleh Allah Subhanahu wa taala pada posisi surga yang berada di tengah sebagaimana dijanjikan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Banyak di antara kita ketika melihat sesuatu langsung posting apapun yang menurut dia benar, padahal dia tidak seleksi apakah benar kabar yang dia dapatkan. Maka ketika kabar yang dia dapatkan hanya satu pihak saja, tidak melakukan perbandingan antara satu dengan yang lainnya, tiba-tiba dia meng-share kepada orang lain sehingga orang lain percaya kepada kabar dia padahal itu bohong, maka baginya besok juga akan mendapatkan siksa dari kebohongan itu sampai yaumil qiyamah. Maka di sini sebenarnya seleksi dalam memberikan informasi adalah bagian terpenting dalam kehidupan manusia. Sehingga tidak semata-mata seseorang setiap kali mengabarkan sesuatu tanpa harus men-sharing, tanpa harus menyeleksi itu. Semuanya harus ditafatabayan, dijelaskan dulu sedetail mungkin. Sehingga ketika menyampaikan kepada orang lain, maka dia tidak merasa berbohong, bahwa dia sudah membandingkan kabar satu dengan kabar yang lain, sehingga seseorang itu tidak menyebarkan ujaran kebencian hanya pada satu sisi saja. Maka hate speech memberikan ujaran kebencian kepada seseorang karena dia hanya menerima satu kabar saja, itu adalah bagian dari kebohongan. Maka baginya tidak mendapatkan jaminan Rasulullah pada surga posisi yang di tengah. Yang ketiga, surga dijamin oleh Rasulullah liman hasuna khulqah, bagi yang orang yang mempunyai integritas tinggi, akhlaknya mulia. Maka di sini sesuai dengan judul bahwa akhlak yang mulia adalah bagian yang terpenting dalam kehidupan manusia. Tanpa akhlak yang mulia, maka manusia kalbahaim seperti hewan. Begitu seperti hewan, maka perilakunya tidak terkontrol karena akal sudah tidak dipakai. Karena hati nurani sudah tidak dipergunakan. Maka yang terjadi adalah seperti naluri hewan menindas, menindas, dan menindas sampai yang ditindas itu merasa sudah tidak mampu dan berdaya lagi. Inilah. Maka integritas yang dibangun seorang muslim sejati adalah integritas yang ditunjukkan kepada akhlak-akhlak Rasulullah yang telah dicantumkan dalam hadis-hadis Rasul. Kita tidak bisa menggali langsung dari Al-Quran, tiba-tiba Al-Quran kita gali tanpa menggunakan hadis Nabi. Hadis Nabi dan Al-Quran sama-sama melengkapi. Maka di situ Rasulullah mengatakan, taraktu fikum amroini lan tadillu in tamassaktum bihima kitaballahi wa sunnati Rasul. Aku tinggalkan kamu dua pusaka yang kamu tidak akan pernah tersesat apabila kamu berpegang keduanya, yaitu Al-Quran dan Sunnah Rasul. Maka ketika kita belajar akhlakul karimah, belajar melakukan kebaikan-kebaikan, mau tidak mau kita belajar di Al-Quran, mau tidak mau kita belajar dari hadis, sehingga kita tahu apa yang dilakukan Rasulullah yang kana khuluqul Quran.
bahwa Rasulullah akhlaknya adalah akhlak Al-Qur'an. Innaka ala khuluqin 'adzim. Sesungguhnya dalam diri Muhammad terdapat akhlak budi pekerti yang mulia. Maka di sini sebenarnya integritas manusia menjadi pertarungan luar biasa untuk mendapatkan derajat surga yang tertinggi. Apabila seseorang merasa dirinya congkak, dirinya sombong, dirinya melakukan aktivitas-aktivitas yang sifatnya negatif, maka dia bukanlah akhlak yang mulia, tetapi akhlak yang tercela. Apabila akhlak yang tercela terjadi, maka jaminan Rasulullah terhadap surga yang tertinggi, maka dia tidak dapatkan. Para pemirsa at Udami Channel TV dan Republik Kopi Channel TV Kediri yang dimuliakan oleh Allah, maka di sini sebenarnya surga dalam jaminan Rasul terbagi menjadi tiga bagian. Yang pertama adalah surga yang paling bawah, diperuntukkan bagi orang yang meninggalkan perdebatan meskipun benar, dan ketika perdebatan itu tidak ada maslahahnya sama sekali dalam mengatasi problema umat. Yang kedua, apabila seseorang meninggal al-kadzib, bohong, meskipun hanya bercanda, maka selektif dalam menerima kabar, selektif dalam menerima informasi menjadi bagian penting. Sehingga seorang ketika menyampaikan informasi tidak semata-mata membabi buta karena keinginan sendiri, akan tetapi sudah dicek dengan informasi-informasi yang lain. Yang paling akhir, yang derajat jaminannya paling tinggi dijamin oleh Rasulullah SAW adalah orang yang mempunyai integritas yang tinggi dalam kehidupannya. Dia menerapkan kehidupannya diri sendiri dulu, baru diterapkan kepada orang lain. Dia mendapatkan ilmu dari hadis, dari Al-Quran, diterapkan dengan dirinya sendiri, supaya dia tahu betapa sakitnya orang sabar. Maka betapa beratnya orang sabar, betapa sakitnya orang disakiti dan lain sebagainya, dia tahu, sehingga posisi itu tidak diberikan kepada orang lain. Maka introspeksi pada diri sendiri adalah bagian terpenting dari menumbuhkan integritas manusia, akhlak mulia, sehingga kita man arafa nafsahu faqad arafa rabbahu. Barang siapa mengetahui identitas diri, perilaku diri, integritas diri, maka Allah, maka baginya bisa mengetahui Allah. Maka di sininya, maka kita semuanya jangan melepaskan dari jaminan Allah, jaminan Rasulullah yang berupa surga, surganya. Baik itu mulai surga yang tingkat terendah, tengah maupun yang tertinggi. Para pemirsa NU Dami Channel TV dan Republik Kopi Channel TV yang dimuliakan oleh Allah, wilayah Kediri yang dimuliakan oleh Allah, itulah yang bisa saya sampaikan kepada pemirsa. Semoga pemirsa dapat mengambil ibroh yang baik dari apa yang saya sampaikan, sehingga sedikit demi sedikit bisa mengamalkan, meskipun tidak banyak, tapi minimal pengetahuan itu menjadi ada ketika kita dalam mengarungi kehidupan. Ternyata saya melakukan ini, ternyata saya melakukan ini, maka saya seharusnya tidak boleh, saya tidak boleh dan tidak boleh, macam-macam itu bisa diseleksi untuk diri sendiri. Maka disitulah kita harus tetap introspeksi diri untuk memperbaiki integritas diri, sehingga kita menjadi manusia yang baik senantiasa dalam kehidupan kita sehari-hari. Saya Al-Fakir Muhammad Taqi Muslim. Apabila ada kesalahan yang saya sampaikan, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Bila taufik wal hidayah, afwan minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.